Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, piye kabare dulur-dulurku sedaya? Kali ini aku mau ngevlog di makam Syekh Jangkung. Tepatnya di Pati, Jawa Tengah. Siapa yang tidak mengenal Syekh Jangkung atau sebutannya Saridin? Salah satu tokoh dan ulama Pati yang terkenal dengan Syekh Jangkung ini juga termaktub dalam buku Babat Tanah Jawa yang hidup sekitar awal abad ke-16. Dalam waktu perjalanan cukup panjang, muncul tokoh Branjung di desa Wiono yang menyelamatkan dan merawat bayi Saridin hingga beranjak dewasa dan mengakuinya sebagai saudaranya. Cerita pun merebak ketika masa mudanya Saridin memang suka hidup belayang atau berpetualang sampai bertemu dengan Syekh Malaya yang dia akui sebagai guru sejati. Syekh Malaya itu tak lain adalah Sunan Kalijogo. Kembali ke Miono, Saridin disebutkan telah menikah dengan seorang wanita yang hingga sekarang masyarakat lebih mengenal sebutan Mbokne. Belum lagi soal kemampuan dalam ilmu kesepuhan. Hal itu membuat dia harus menghadapi persoalan tersendiri di perguruan tersebut. Dan itulah dia tunjukkan ketika beradu argumentasi dengan sang guru soal air dan ikan. Untuk menguji kewaskitaan Saridin, Sunan Kudus bertanya, "Apakah setiap air pasti ada ikannya?" Saridin dengan ringan menjawab, "Ada, Kanjeng Sunan." Mendengar jawaban itu, sang guru memerintah seorang murid memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah kelapa itu dipecah, ternyata kebenaran jawaban Saridin terbukti. Dalam buah kelapa itu memang ada sejumlah ikan. Karena itulah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq sebagai guru tersenyum simpul. Ketika bertugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu, para santri mengerjai Saridin. Para santri mempergunakan semua ember untuk mengambil air. Saridin tidak enak hati karena ketika para santri yang mendapat giliran mengisi bak air, termasuk dia, sibuk bertugas. Dia menganggur karena tak kebagian ember. Dia meminjam ember kepada seorang santri. Namun apa jawab santri itu? Kalau mau bekerja, itu kan ada keranjang. Dasar Saridin. Keranjang itu dia ambil untuk mengangkat air. Dalam waktu sekejap, bak mandi dan tempat wudhu itu penuh air. Dan santri lain pun hanya bengong. Sang guru menyatakan Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan. Untuk menebus kesalahan dan membersihkan diri dari sifat itu, dia harus bertapa mengambang atau mengapung di Laut Jawa. Padahal dia tak bisa berenang. Syekh Malaya pun berlaku bijak. Dua buah kelapa dia ikat sebagai alat bantu untuk menopang tubuh Saridin agar tak tenggelam. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya Saridin terdampar di Palembang. Cerita tidak berhenti di situ. Karena dalam petualangan berikutnya, Saridin disebut-sebut sampai ke Timur Tengah. Sekian video dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses.